Presiden Joko Widodo mempercayakan jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres kepada mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Wiranto. 1. Saudara Wiranto sebagai ketua merangkap anggota. 2. Saudara Arif Budi sebagai anggota. 3. Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 1945. Tahun 1945. Dan akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.